Assalamualaikum, apa kabar itu? Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat otomatis water pump yang bisa kalian buat di rumah, murah dan mudah. Bahan yang digunakan, satu buah relay. Dua tiga buah transistor, di sini saya gunakan BC548. Tiga resistor 1x210 kΩ, 1x330 kΩ, dan 1x4K7 Ω. Bila di total ini hanya membutuhkan biaya Rp7.000. Kalau dalam bentuk dolar hanya sekitar setengah dolar. Oke, bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaiannya seperti ini. Ini relaynya. Oh ya, saya lupa satu buah dioda tipe IN apa saja untuk pengaman. Kemudian transistor untuk mengaktifkan relay ke ground. Dan dari basis ada resistor ke VCC. VCC-nya 5 volt. R-nya yang saya gunakan 4K7. Untuk mematikan relay saya pasang transistor di sini. Lalu transistor penguat emitternya ke basis. Kolektornya langsung ke VCC. Lalu resistor pembatas arus ke basis ini. Dan resistor ini ke ground. Ini 210 kilo ohm. Dan ini 330 kΩ. Ini namanya titik low pada tangki air. Ini titik high dan ini titik middle. Misal ini tangki air. Jadi titik L di sini, middle dan high. Kalian perhatikan pada relay sudah saya beri dioda pengaman. Oke, saya rangkai dahulu. Kalian perhatikan urutannya agar tidak perlu PCB dalam membuatnya. Pertama saya akan menyambungkan kolektor dan basis ini. Kemudian basis ke emitter. Barusan yang ini, kemudian saya sambung masing-masing kolektor ini dan kolektor ini. Lalu R4K7 dari VCC ke basis kolektor. Kemudian resistor 210 kilo ke basis dan R330 kΩ dengan R210 kΩ dan R330 kΩ ke ground. Selesai sudah, tinggal masang kabelnya. Mudah bukan? Saya rapikan dahulu. Oke, saya cek. Sepertinya sudah benar. Saya pasang kabel high yang juga sebagai positif catu 5 volt. Lalu catu negatifnya atau ground. Saya pasang titik middle. Lalu titik low. Kemudian saya sambung kabel untuk pump motornya di normally open. Sudah selesai, tinggal dirapikan dan dicoba. Oke, saya coba secara miniatur saja.
saya masukkan, misal ini tangki air. Dan untuk pumpnya saya simulasikan menggunakan LED saja. Kalian pasti tahu bila sudah memakai relay bisa digunakan untuk pump. Saya colok charger untuk jatuh. Saya hidupkan. Oh, saya lupa LED-nya pasti putus karena tegangannya belum saya sesuaikan. Saya ganti dahulu LED-nya. Oke, LED-nya sudah hidup. Ini artinya di tangki tidak ada air dan artinya pump nyala. Sebentar saya rapikan dahulu. Oke, motor pump dalam keadaan on ditandai dengan LED hidup. Saya masukkan air secara manual, dimisalkan pompa bekerja mengisi air ke tangki. Dimisalkan pompa bekerja dan mengisi air ke tangki. Kalian perhatikan airnya sudah mulai naik, LED-nya masih menyala. Sampai maksimum LED akan mati secara otomatis, artinya pompa mati. Off LED-nya artinya air sudah penuh dan pompa mati otomatis. Saya coba kosongkan lagi air dari tangki. Kalian lihat air sudah mulai menurun. Dan pada saat sampai titik middle, maka LED akan on kembali, yang berarti pump hidup kembali. Perhatikan, sudah hampir kosong dan on. Mantap bukan? Hanya bermodalkan Rp7.000. Saya ulang, misalkan pompa sedang on mengisi tangki. Lihat, sebentar lagi off. Ya, LED sudah off. Oke, sekian praktek saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.